Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan ini adalah ketika kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dengan ketulusan dibalas oleh kejahatan. Waduh, jika itu terjadi, banyak orang yang akhirnya jadi stres, banyak orang jadi kecewa, banyak orang yang jadi emosi, banyak orang yang tidak sabar, tiba-tiba jadi meledak-ledak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, izinkan saya menjelaskan buat saudara bahwa we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga, saudara-saudara. Kita masih dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Kita masih ada di muka bumi, di mana kecurangan, pengkhianatan itu menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi pegangan kita adalah Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berarti ketika kita mengerjakan yang baik, tetapi kita dibalaskan yang jahat, kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah mempermalukan kita. Haleluya. Ya, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghindari keadaan itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Dan jika itu terjadi dalam kehidupan kita, yang paling penting adalah bagaimana sikap kita. Yang pertama, kita harus bersikap menganggap itu biasa, karena dunia kita memang adalah dunia yang jahat. Alkitab sudah bilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi Alkitab berkata apa? Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Pengkhianat akan digeser Tuhan, tetapi kebenaran akan ditegakkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita melakukan yang baik, tetapi dibalaskan kepada kita dengan kejahatan, ingat bahwa itu hal biasa. Dunia kita memang dunia yang jahat, tetapi Allah kita adalah Allah yang mereka-rekakan segala-galanya untuk kebaikan buat kita. Karena kalau manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah siap untuk mereka-rekakan untuk kebaikan kita. Bahkan Allah kita sanggup merubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Yang kedua, saya pelajari, jika itu terjadi, bahwa kita berbuat yang baik dan dibalaskan kepada kita yang jahat, maka kita harus tetap memandang pada aturan-aturan Tuhan. Kita tetap pandang firman, kita tetap pandang hukum-hukum Tuhan, bahwa Alkitab ajarkan kita, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Artinya kita harus tetap memberkati, dan kita tetap harus menjadi berkat. Kita jangan balas, karena dari awalnya kita sudah diajar Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang harus kita hadapi. Jadi ingat, ketika kita berbuat yang baik dan diperlakukan dengan jahat, maka kita menganggap itu biasa, karena dunia kita memang adalah dunia yang jahat, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatang kebaikan. Lalu yang kedua, kita tetap harus memandang pada aturan-aturan Tuhan. Jangan pandang sakit hatinya kita, jangan pandang kejahatan orang, pandang aja aturan dan hukum Tuhan, dan tetap memberkati dan menjadi berkat. Lalu yang ketiga, ketika kita mengerjakan yang baik dan dibalas dengan kejahatan, maka kita fokus ke depan dengan percaya bahwa semua kepahitan yang harus kita lalui merupakan kemanisan pendidikan Tuhan. Karena justru di saat-saat yang berat seperti itu, Allah sedang melatih tentara-tentaranya. Allah sedang melatih prajurit-prajurit Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dilatih olehnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud sendiri berkata, Tuhan yang mengajar aku berperang. Hidup Kristen adalah hidup yang percaya bahwa Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia melatih kita di tengah badai, tetapi dia tahu bahwa kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Haleluya. Yang keempat, saya pelajari bahwa kalaupun kita mengerjakan yang baik dan kita diperlakukan secara jahat,
jangan terpengaruh dengan segala cara-cara dunia yang penuh dengan kebencian dan segala pembalasan. Tetapi kita tetap harus sadar bahwa kita adalah warga sorga. Kita ada di dunia, tetapi kita tidak memakai senjata perang dunia. Artinya apa? Kita ada di muka bumi, tetapi kita tetap memakai seluruh perlengkapan senjata Allah yang di dalamnya berisi tentang kasih, yang di dalamnya berisi tentang penyerahan, yang di dalamnya ada prinsip tentang doa untuk memberkati. Jadi ketika manusia mereka-rekakan yang jahat, kita tahu persis Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kebaikan dibalas dengan kejahatan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini banyak hal seperti itu. Dalam pelayanan bisa terjadi, dalam rumah tangga bisa terjadi, dalam pergaulan bisa terjadi. Tapi hidup Kristen tetap harus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang kebaikan dibalas kejahatan, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 37. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-12, Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Kejadian 37 ayat 12 sampai 22. Pada satu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, iya bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf tolong ayahnya, Yusuf pedulikan saudara-saudaranya. Ayat 15, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatian kasih Yusuf luar biasa. Kalau Yusuf setengah-setengah, dia kembali ke ayahnya dan dia bilang gak tahu di mana. Tapi Yusuf berjuang, Yusuf mau peduli dengan saudara-saudaranya. Ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Lihat saudaraku, kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana supaya kita tetap dapat membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, kita harus nantiasa hidup dekat dengan firman Tuhan. Oh, orang-orang yang bergaul dengan firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, bahkan segala kebencian dan kepahitannya. Tahukah saudara, tidak semua orang yang ke gereja pasti bergaul dekat dengan firman Tuhan. Itu persoalannya. Harusnya setiap orang gereja bergaul dengan firman. Harusnya setiap orang yang melayani bergaul dengan firman. Tapi kenyataannya, ada begitu banyak orang jadikan pelayanan hanya kesibukan baru bagi dia, tetapi dia tidak pernah melekat dengan firman. Ini yang berbahaya. Pelayan-pelayan Tuhan tanpa bergaul dengan firman Tuhan akan menjadi troublemaker di dalam pelayanan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya encourage setiap saudara, mari kita dekat dengan firman Tuhan, sehingga kita kontrol diri kita dengan
dengan baik dan kita mampu memberkati orang yang mengerjakan yang jahat buat kita. Yang kedua, saya pelajari bagaimana supaya kita tetap dapat membalas kejahatan dengan kebaikan jika kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Oh, ini penting sekali, memohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah Roh Penolong. Roh Kudus adalah Roh yang akan mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Roh Kudus adalah Roh Penghibur, dan Roh Kudus adalah Roh yang akan senantiasa mengajar kita untuk mampu mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, saya pelajari bagaimana kita mampu membalas kejahatan tetap dengan kebaikan. Yang pertama sudah saya jelaskan, kita harus hidup selalu dekat dengan firman, karena firman menatangkan kekuatan buat kita. Yang kedua, kita harus selalu minta pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Roh yang lebih besar yang ada dalam kita untuk menghancurkan dunia ini. Dan yang ketiga, jika kita selalu memiliki pergaulan yang baik, ini penting sekali, karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bisa menenteramkan, mendamaikan, bahkan tidak memancing kita untuk emosi, maka kita pun akan terpengaruh dengannya. Tetapi kalau di sekitar kita ada orang yang suka memanas-manasi kita, ini yang akan membuat kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan lagi. Tapi kalau orang di sekitar kita selalu nasihatin kita, udahlah, berserah ajalah, Tuhan kan pembela, Tuhan kan gak buta, wah, ini akan membuat kita kuat, haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bagaimana supaya kita tetap dapat membalas kejahatan dengan kebaikan jika kita selalu berdoa dan menyerahkan semua kekecewaan kita kepada Tuhan. Kalaupun kita khawatir, kita kecewa, kita putus asa, kita tertekan, serahkan kepada Tuhan, karena Alkitab berkata air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu supaya senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan hiburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tertahan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna akan terus mengalir dalam kehidupan setiap pendengar sekalian, bahkan mereka yang tertahan kanan di dada, karena mungkin sedang disakiti, dikecewakan, dijahati oleh orang, sementara mereka melakukan yang baik. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga mereka dapat kekuatan tetap memandang Tuhan, tetap sabar dan berserah kepada Tuhan, karena tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.